Januari itu lo ngapain anjir? Ini skin epic, tapi harga lo jual lebih mahal daripada skin legend, cok. What the? Gue mau main brand lah. Kita kan habis punya skin brand, cuy. Nah, ini pakai Luden kan harusnya. Masa ini nggak pakai Luden, cuy? Eh, Lilia di band sekarang nih, anjir. Lilia nggak jelas, cok. Sakit banget, anjir. Let's go, skin baru. Ini adalah skin epic yang harganya lebih mahal dari legend, anjir. Nggak jelas, cok. Atas dasar apa mereka jadiin ini mahal, cuy? Harga itu kalau kalian top up di gue sekitar 197 ribu lah. Lebih mahal 20-30 ribu lah sama yang legend, ya. Tapi ini skinnya limited sih, ya. Paling nggak tahu ya, bentar lagi kayak hilang ya. Soalnya udah lama gitu rilisnya, ya. Mungkin kalau misalnya musuh kita banyak and tebal banget, bolehlah kita bikin yang build Liandry ini. Liandry ini. Kalau nggak, kayak normal build kayak Luden. Oke, ini dia skin baru, skin epic rasa legend. Ilyasa bilang, Kur, rekomendasi hadiah buat pacar, Kur. Lusa dia ultah. Aku nggak ada ngasih hadiah ulang tahun ke pacar, ya. Apa kira-kira hadiah yang bagus, ya? Kalau cewek, apa ya? Hadiah ulang tahun, ya? Ini kasih duit atau ajak makan aja nggak sih? Karena ngasih hadiah kalau barang nggak kepake itu sayang banget, cuy. Kena loh. Efek skillnya sih keren, ya. Kasih boneka santet. Kasih boneka ini aja, boneka beruang yang ada kameranya gimana? Kena loh, ya. Tapi gue juga kena. Oh iya, kita pakai rune electrocute, ya. Harus ngehit 3 kali, cuy. Dia mau masuk ini, kita pakai skill. Kena loh, ya. Nice sekali, bang. Dikit lagi, bang. Dikit lagi, bang. Nice, abangku. Iya, ada musiknya dikit, cok. Tapi ini skin itu berasa kayak... iya benar, ini kan skin Chroma Crash, ya. Tapi kayak lebih keren daripada Chroma Crash yang Echo deh. Recall ada gravity-nya keren. Iya. Itu apaan anjir sejauh itu, cok? Holy shit, bro. So iya kau, ya. Sini lu ajik. Dikit lagi, bang. Mampus lu, pas banget ada minion. Easy game, bro. Ulti itu bisa ini, guys. Ada bisa mantul-mantul ke minion, guys. Alhamdulillah. Telat lu. Biji lu telat, gua pulang. Lu lagi ngapain di sana, cok? Untung aja gua udah nge-flash itu, cuy. Keren, cuy, skinnya, cok. Gua jadi pengen beli yang Corki juga, cuy. Beli juga gak sih yang Corki? Gragas, gua gak main Gragas, anjir. Apa combo terbaik untuk brand, guys? Ya, yang penting itu kan combo itu skill 2, kalau bisa jangan yang pertama kan, ya, biar damage-nya gede, ya, kalau ngincer damage. Nah, kalau skill 1 jangan yang pertama juga, biar ada stun-nya. Jadi bisa pakai skill 3, skill 2, skill 2, skill 3 juga bisa sih. 3-1-2. 3-1-2 tuh nggak boleh ada minion tuh, anjir. Aduh, nggak kena, cok. Ilyasa bilang pokoknya anak tunggal. Lah, nggak kena. Harapan keluarga. Guru les juga. Nah, itu GW bingung mau kasih apa, Kur, kalau modelannya kayak gitu. Lebih baik itu diskusi aja, cuy. Semua itu lebih baik diskusi. Lo omongin aja. Gue pengen beliin lu hadiah ulang tahun nih. Lu maunya apa? Atau pengennya apa? Atau mau uang aja? Atau pengen kita makan aja? Atau lu pengen gue luangin waktu untuk lu sehari gitu? Karena kalau untuk gue pribadi tuh hadiah tuh gak berguna gitu. Apalagi kalau tidak dipakai gitu, ya. Gue aja udah bertahun-tahun nih gak ada ngasih-ngasih hadiah, cuy. Buat apa gitu? Mati kau, Dex. Alah, alah. Satu lagi, bang. Mampus kau, ya. Masih agak kurang damage sih, walaupun kita udah agak bisa ngazap dia, ya. Atau mungkin lebih baik kasih cincin, ya. Kalau mau yang mahal, tapi mahal sih cincin. Cincin untuk yang udah berdedikasi lah, ya. Atau lamaran gitu, ya, di ulang tahunnya, cuy. What the hell you doing here, Yasuo? Heads? Oh, enggak, mau masuk, ya? Masuk, anjir! Tadi dia enggak ada, cok. Tiba-tiba ada, anjir. No, what the hell, bro? Wah, gua kena nih. Oh, enggak, cuy. Jadi, di saat teman-teman kita yang kayak begini, hanya kita yang mampu mengalahkan mereka, cuy. Kita mulai dulu, ya. Oke, Lux sudah menggunakan skillnya. Kita gunakan skill 3 terlebih dahulu. Kita pakai ulti. Aduh, ada Yanto, anjing. Mana ulti gue, pasti udah hilang gara-gara Yanto. Astagfirullah. Ulti gue hilang gara-gara Yanto, cok. Ah, Yanto bangke. Bang, beli skin Faker mahal, skip. Anggap aja berkorban, yang penting dapat dragon, cuy. Oke, part 2. Ini sakit banget, anjing. Lu bayangin tuh, ulti masuk ke gue, cok. Pecahan pasifnya masuk ke gue, skill 1 masuk ke gue, anjing. Keluar dulu, ya. Kita pecahin dulu pasif si Dajjal ini. Oke, yang penting kita sebagai magi itu harus jaga jarak. Tadi gue terlalu nafsu, coy. Yang penting itu jaga jarak, ya. Oke. Kita lihat sudah ada.
Aneh-aneh lu ya anjing. Ngapa lu, Cok? You think you ya suwo, bro? Kena lu. Kena. Alah! Astagfirullah ya suwo dajjal, ajing. Alah! Anjir ya suwonya, Cok. Jago bet. Nyampe lu skill 3, Cok. Gua udah berusaha jaga jarak lu. Nah ini nih kesempatan kita nih. Nah, ngapa lu, ah? Sup. Goodbye, Klenjing. What the hell you doing? Anjing, damage-nya kurang mulu dah. Ini teman kita roto mulu dah. Mampus anjing. Anginnya miring, Cok. Aduh, minion bawahnya, Cok. Ini sok iya beda ini orang, Cok. Eh, ini saatnya kita menampilkan kemampuan kita, Cok, ya. Mana lu anjing? Sudah salah combo, Cok. Salah combo. Harusnya skill satunya nanti. Gak apa-apa ya. Ambil ini, Bang. No. Oke. Sabar, Bang. Ada angin, Bang. Let's go, Bang. Bang. Wah, anjing. Wah, ada nak dajal. Mampus lu. Ternyata dijebak, anjir. Pakai skill 2 terus skill 1 biar mencar skill 3 maksudnya biar pencar skill 3-nya jauh. Oke, balik. Langsung lihat determine Naikur biar enak lawan Nasus. Lah, Nasus mah enggak penting, cuy. Nasusnya lu lihat tuh nge-fit dia, cuy. Enggak nge-fit sih. Lebih baik kita damage dia doang yang tebel, sih enggak ngaruh lah. Dia juga build-nya enggak yang tebel gitu ya. So iya. Kena lu, Jing. Nah, ulti. Oh yeah. Hop. Oh yeah, anjir gak mati. Cok, lu lihat damage gue tadi sakit banget tapi nanggung gitu ya. Gue lane bawah lah ya. Apa butuh gue clan di mid ya? Kayaknya butuh deh. Temen kita gak ada apa-apanya kalau gak ada kita, Cok. Nah, itu dia. Goodbye ya, Su. Aman lah itu mid ya. Keren sih ini skinnya. Nah, ini nih. Kita hati-hati dengan... sakit, Cok. Hop. Terlalu easy, Cok. Nggak ada momen war yang mantap gitu. Ini minimal damage gue 40.000 lebih ini. Santai. Tai emang angin Yanto nih, Cok. Tuh lu lihat tuh nggak ada ulti gue jalan, Cok. Yanto babi. Kakak gue juga nelpon, anjir. Savior Safer bilang ngeri gini brandsup. Mana ada brand support lu anjing kill 10, Cok. Gigi lu. Lu lihat tuh teman-teman aja killnya dikit, Cok. Bentar, guys. Hop. Wala Aziz ya, boy. Anjing bener, Cok. Enggak sakit, Cok. Damage kita, Cok. Mampus lo, Yanto. Kena lo. Nih, kalian lihat nih ya. Ini real. Kenapa tiap gue pakai efek gitu, orang itu kabur kayak... Manyang. Maning gue ya, kalian. Udah kelar, sih. Ini kayaknya enggak MVP sih. Kayaknya Pantheon sih MVP. Ini, Bang. Maju dikit, Bang. Kena stun. Ya, miss, anjing. Kelar. Tapi kita poinnya harusnya tinggi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anjing. Kenapa dia MVP, Cok? What the hell, bro? Damage ku cuma 25.000. Kemarin pas gua kalah damage-nya 40.000, anjir. Coba kita lihat ya pas yang mana yang gua kalah ya? Ini kayaknya deh. Enggak, yang mana ya gua kalah 40.000 damage ya? Nah, ini nih. Kok kecil banget, Cok, damage-nya? Good job.